Selamat siang rekan-rekan semua dan wartawan. Siang itu ungkapan yang berhasil diungkap oleh teman-teman dari Krim Um Polda Metro Jaya. Siang itu ungkapan yang berhasil diungkap oleh teman-teman dari Krim Um Polda Metro Jaya. Subdit 3 Ditrimum Polda Metro Jaya, ya. Itu keberhasilan selama kurun waktu bulan Januari ini ada sekitar 5 yang memang menonjol untuk kita bisa sampaikan ke rekan-rekan. Yang pertama, pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 3 orang, 3 tersangka yang berhasil kita lumpuhkan, kita tangkap dan dilumpuhkan dengan tindakan tegas dan terukur, ya, yang dilakukan di TKP sekitar di jalan pintu tol Cikarang Utara, ya, yang dilakukan oleh 3 pelaku terhadap seseorang sopir Grab online. Ya, modus operandinya adalah dengan cara pelaku memesan online Grab ini dengan memakai akun palsu. Jadi mereka sudah membagi tugas dari 3 tersangka ini. Ada yang sebagai kaptennya. Yang pertama inisial AS ini adalah sebagai kaptennya. Dia mengatur seluruhnya bagaimana teknis mulai dari memesan sampai dengan nanti pada saat pelaksanaannya. Kemudian yang kedua tersangka inisial MAM alias Popet. Ini nanti akan memegang korban, ya, kedua tangan korban. Kemudian yang ketiga inisial S alias Gito, ini yang membekap. Jangan lupa subscribe ya.